Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, beserta Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, meninjau pembangunan Jalan Tol Bawen Salatiga yang merupakan seksi 3 Tol Semarang-Solo, bagian dari Jalan Tol Trans Jawa. Presiden Jokowi meninjau satu lokasi yang paling berat secara konstruksi pada ruas tersebut. Terdapat tebing yang sangat curam setinggi 50 meter sehingga harus dikupas untuk mencapai standar kemiringan jalan nasional. Menteri Basuki menargetkan pemotongan tersebut sepanjang lebih kurang 500 meter dapat diselesaikan pada bulan Mei 2017, sehingga selanjutnya bisa operasional pada saat mudik Lebaran nanti. Jalan tol Semarang-Solo memiliki total panjang 72,64 km. Bagian tol Trans Jawa yang memiliki arti penting bagi perekonomian daerah yang dilintasi, yaitu Semarang, Salatiga, Boyolali, Sukoharjo, dan Solo. Dalam rangka memperkuat konektivitas mendukung potensi pengembangan wilayah, khususnya untuk peningkatan kelancaran arus barang dan jasa dari Semarang ke Jawa Timur juga sebaliknya. Bagian dari jalan tol Jakarta, Semarang, Semarang-Solo, Solo-Surabaya, Surabaya-Banyuwangi. Ini ruas Bawen Salatiga yang juga bertahun-tahun tidak selesai karena masalah pembebasan lahan. Tapi alhamdulillah tadi saya tanyakan, hampir rata-rata di setiap ruas, setiap seksi, 97-99% lahan sudah terbebaskan. Artinya, tadi saya sampaikan ke Menteri PU, tinggal konstruksi, dan kita berharap insya Allah nanti 2018 akhir, Jakarta-Semarang, Semarang-Solo, Solo-Surabaya tersambung. Dilanjutkan ke arah timur, Surabaya-Banyuwangi, juga 2019 sudah selesai. Sambung dari ujung ke ujung di Jawa. Demikian Sugeng dan Dian Presa melaporkan.